Masalah yang utama sekarang ialah masalah ekonomi. Satu MDB lebih 20 bilion jaminan kerajaan. Kalau jadi apa-apa lesap wang, tuan-tuan. Hutang negara sudah 700 bilion. Kata Gubernur Bank Negara, pihak kerajaan kata 560. Retinya tinggilah 700 bilion. Belanjawan negara dibuat menurut lebih kurang harga minyak di sekitar $100 ataupun $90. Harga minyak sedang merudum. Kalau dia turun terus sampai $60-$70, artinya pembangunan yang dijanjikan dalam belanjawan tak dapat dilaksanakan. Bila pembangunan tak dapat dilaksanakan, hadirin sekalian, cara tidak lain untuk menambah rakyat hanya main isu perkauman. Inilah isu perkauman yang ditiupkan sekarang. Dan kita bimbang ada di kalangan kita yang terperangkap dalam isu perkauman ini. Yang hadir malam ini akan terperangkap atau tidak? Kalau UMNO kalah, adakah kita akan jadi Red Indian? Ini hakim jenis apa ni? Bila orang Cina boleh merintah bersendirian di Malaysia? Berapa kerusi mereka ada? Tapi mereka kata kalau kalah UMNO, habis Melayu jadi Red Indian. Allah, hakim ni kita hentak pergi duduk di Papua New Guinea baru boleh. Dia tak reti kera hadirin sekalian di sudut kerusi. Hadirin yang dihormati sekalian, isu perkauman ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyelamatkan UMNO yang sedang lemas. Mahyudi Yassin ada sedikit ikhlas dalam jiwanya. Dia kata kita ni nak pirah. Dia pun merasa arah tu. Mereka tahu bahawa orang Tionghoa sudah tidak mau kepada mereka. Orang India tak mau. Maka mereka sedikit bergantung pada orang Melayu. Itulah dimainkan isu perkauman ini. Kalau orang Melayu, orang Islam semua yakin bahawa kitalah kena berusaha, kitalah kena jaga hak kita, kitalah kena jaga agama kita, bukan ada payung yang menjaga kita, kita yang kena usaha, kita yakin kita tak akan jadi Red Indian, kita akan jadi orang mukmin dan orang solehin. Mana boleh nak jadi Red Indian? Hadirin yang dihormati sekalian, di antaranya lagi mereka bimbang terhadap kemarahan rakyat, Akta Draconian, Seditious Act yang diperkenankan oleh British untuk melawan rakyat supaya jangan lawan penjajah. Bahawa Seditious Act inilah ribuan rakyat ditahan. Akta Hasutan. Sekarang Akta Hasutan itu Najib janji menjelang pilihan raya dulu, dia kata dia akan ganti Akta Hasutan, dia akan hapus. Lalu dibentuklah satu jawatan kuasa untuk membentuk Akta Keharmonian. Kami PAS menyumbangkan seorang jawatan kuasa PAS pusat dari parlimen, Dr. Mujahid Rawa, terlibat dalam dialog, interview dan sebagainya untuk menggubal Akta Harmoni untuk dibawa ke parlimen oleh kerajaan. Kita nampak Najib bersungguh-sungguh. Tiba-tiba hadirin sekalian, dia cup, dia tarik balik. Inilah hadirin sekalian pemimpin yang paling lemah. Sebab itu Tun Mahathir kata Najib lebih lemah daripada Pak Lah. Itu kata Tun Mahathir, dan saya setuju dengan Tun Mahathir dalam hal ini. Dalam hal lain, tobat, aku tak setuju. Akta Hasutan hadirin sekalian macam ISA, boleh disalahgunakan. Kita lihat yang menimbulkan ketegangan UMNO MCA yang kena tangkap, mimpin DAP, mimpin PAS, mimpin BNGO dan yang lain-lain. Begitulah juga kita lihat menjelang pilihan raya. Selalunya menjelang pilihan raya ada saja kepala babi masuk masjid. Betul ke tak? Siapa yang buang kepala babi ini? Ada saja spanduk-spanduk yang menghina agama Kristian di gereja atau luar gereja.
Ada saja pintu gereja dibakar. Ada saja kepala lembu diperarakan. Mereka yang menimbulkan ketegangan ini tak ada pun didakwa di mahkamah. Tiba-tiba yang kena dakwa Khalid Samad, Adam Adli, Teresa Kok, Profesor Zibari, pensyarah Nusi Melaya. Kemudian apa yang nak kenal lagi banyak lagi senarai kan? Ibrahim Ali tak didakwa. Menteri pula kata Ibrahim Ali dia bercakap walaupun dia ada sebut barangkali nak bakar Bible dan sebagainya. Dia sebut itu tapi dia niat nak membela Islam, niatnya suci. Oi, bila belah depa dilihat niat. Bila belah kita dia tak kira niat. Ini hadirin sekalian, atas hasutan ini boleh disalahgunakan oleh pemerintah. Betul ke tak? Oleh itu kita, saya yang diamanahkan pengerusi mobilisasi demokrasi bersama dengan GAH, Gerakan Anti Atas Hasutan, kami telah buat dinner untuk mengumpul sedikit dana bergerak. Kami akan bergabung tenaga dengan semua NGO dan parti-parti politik untuk menentang atas hasutan ini. Seperti kita kumpul kekuatan rakyat untuk menentang ISA, GMI, Gerakan Mansoh ISA, sehingga ISA digubal dan ditukar kepada SOSMA. Walaupun SOSMA itu kita masih tak puas hati, sekurang-kurangnya kegerunan kepada ISA sudah tidak ada. Kita dulu tak boleh buat ceramah. Ustaz Baldino ceramah di Johor, pendengar 70 orang, polis 300. Kepung. Saya dengan Ustaz Hadi di Sabah berenam. Ceramah dalam markas, disuruh berhenti dalam markas. Sebab ada akta polis, kuasa penuh di bawah OCPD. Kita lawan akta itu. Dalam mahkamah, di tempat ceramah, himpunan awam. Himpunan besar, bersih. Ratusan ribu. Akhirnya kerajaan buat pindaan, memperkenalkan akta perhimpunan aman. Akta polis telah dipindah. Maka kita dapat berkumpul. Ada polis datang mencatat dan menjaga keselamatan. Bukan lagi menjadi halangan.